Alhamdulillah tadi jalan lagi dapat mengalami kesempatan dan Allah yang berkawal Allah syukur. Syabatlah dan Allah wahdatullah syarikat wa syabatna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah wa sallim wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin al-akhirin wa ala tunjuk keburukan oleh Allah kalau kita tidak bersyukur.
banyak-banyaklah bersyukur, maka Allah akan menambah banyak kenikmatan kenikmatan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena kebanyakan dalam kehidupan kita masalah selalu dalam keluarga, pagi-pagi lalu ribut di rumah, ribut sama anak, ribut sama laki, ribut sama bini. Keributan-keributan itu semestinya tidak terjadi kalau dalam kehidupan kita selalu mengingat Allah, kita selalu mengingat kepada Rasulullah. Banyak orang yang ribut dengan anak dewe, selalu ribut sama anak. Anak tidak hormat sama dia. Kadang-kadang orang tua ini nak nyuruh anak itu takut, nak negak takut. Kenapa orang tua mesti takut dengan anak? Kenapa orang tua mesti takut sama anak? Karena kadang-kadang dari awal salah pendidikan. Misalnya Rasulullah SAW